Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Summa in aradta an summa inni aradtu an azkura hadisan jami'an munasiban lima fi hadzal kitabi. Summa kemudian ini sesungguhnya aku aradtu ingin. Aku ingin an azkura bahwa aku sebutkan hadisan akan hadis jami'an yang menghimpun munasiban yang sesuai lima fi hadzal kitabi bagi apa yang ada di dalam kitab ini. Wahwa dan yaitu haza ini an mujahidin dari mujahid, an salmana dari salman radhiyallahu ta'ala anhuma, anin nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala bahwasanya beliau bersabda man hafizo siapa saja yang menghafal ala ummati atas umatku hadhil arba'ina hadisan akan ini 40 hadis dakhala jannata, maka orang itu masuk surga. Jadi siapa yang menghafalkan 40 hadis masuk surga. Wa hasyarahu Allah taala ma'al anbiya'i wal ulama'i yaumil qiyamati, dan Allah taala kumpulkan dia nanti bersama para nabi dan ulama pada hari kiamat. Hafal 40 hadis. Fakulna lalu kami berkata ya Rasulullah, ayul arba'ina hadisan, apa 40 hadis itu ya Rasulullah? Faqala alaihi salam, lalu Nabi alaihi salam menjawab, antu'mina billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wal nabiyin wal ba'si ba'dal mauti wa bil qadari khairi wa syarihi minallahi ta'ala, yaitu antu'mina billah, bahwa engkau beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kau beriman kepada hari akhir, wal malaikati, kau beriman kepada para malaikat, wal kitabi, kau beriman kepada kitab, wal nabiyyin, kau beriman kepada para nabi, wal ba'si, kau beriman kepada hari bangkit, bahwasannya itu ada semua, ba'dal mauti, setelah mati nanti ada yang namanya hari bangkit, wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala, dan beriman dengan takdir baik dan buruknya, datangnya itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita harus iman yang paling berat ini. Khairi bil qadari khairihi wa syarihi. Kadang kita enggak kuat di sini nih. Ya, terima mesti kuat ya. Takdir Allah. Kita udah berusaha sekuat tenaga tapi yang terjadi seperti ini. Itulah yang namanya qadarullah. Ya, jangan marah-marah, udah tak qadarullah. Sambut dengan penuh senyum. Emang ini takdirnya. Kalau belum terjadi boleh kita berencana, ya. Boleh kita usaha, tapi ketika sudah terjadi, itulah yang namanya qadarullah. Terima dengan penuh senyum, insyaallah bahagia.
Kita punya anak, ada yang nerima, ada yang enggak nerima. Kira-kira yang kita senang yang mana? Pasti yang nerima. Begitu pula Allah, pasti yang Allah senang yang mana? Insyaallah ya, yang nerima, yang qanaah, yang ridho. Terima, oh terima bahagia. Enggak nerima enggak bahagia, hati susah. Ya, hati gelisah kalau kita enggak nerima. Mau kita cakep, begitu. Ya. Mau kita banyak, sedikit. Itulah qadarullah. Wa tashhada, dan kau bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan kau mendirikan salat. Bi isbaghil udhu'i, dengan menyempurnakan udhu' li waqtiha, bagi waktunya. Bagi waktunya. Bi tamami ruku'iha wa sujudiha, dengan sempurna ruku' dan sujudnya. Sempurnain rukuknya, sempurnain sujudnya. Iya. Wa tu'addi az-zakata bihaqqiha, kau tunaikan zakat dengan haknya. Berikan hak, berikan zakat kepada yang haknya. Jangan sampai salah kasih. Wa tasuma syahrul ramadhan, dan kau puasa bulan Ramadan. Wa tahijjal baita, dan kau pergi haji. In istata'ta ilaihi sabilan, jika engkau mampu kepadanya berjalan. Ya. Ya, kalau kita mampu pergi, kalau kita enggak mampu ya enggak. Tapi jangan sampai ya beli mobil mampu pergi haji kagak mampu. Kan banyak. Enggak niat. Ya. Beli mobil tuh diusahain. Ambil kredit-kredit. Pergi haji enggak mau banget. Ya. Enggak boleh. Sampai ngutang-ngutang enggak boleh. Tapi kalau ngutang mobil bisa nabung buat pergi haji enggak bisa, kebangetan. Ya. Kebangetan. Iya, mobilnya sampai ada 2, ada 3 pergi haji ogah. Ya, bahaya, jangan sampai gitu. Padahal ketika kita pergi haji, Pak, insya Allah naik pangkatnya. Itu kerasa tuh, sebelum pergi haji sama udah pergi haji. Itu lain tuh. Nah, coba lain, rasa katu yang udah pergi haji. Itu beda tuh. Sebelum pergi haji sama udah pergi haji. Begitu ya, Bang Haji ya? Iya, beda. Iya. Sebelum pergi haji mau udah pergi haji, itu beda. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang lebih, lebihnya kerasa. Wa tusalli yasnatai asyrata raka'atan fi kulli yaumin wa lailatin wa hiya sunnati. Dan kau salat 12 rakaat pada setiap hari dan malam, dan itulah sunnahku. Ya. Wa salasa raka'atin, dan 3 rakaat witran, 3 rakaat witir, la tatrukha, jangan kau tinggalkan dia witir. Wa la tusyrik billahi syai'an, dan janganlah engkau bersekutu kepada Allah dengan sesuatu apapun. Jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apa. Jangan syirik. Wala ta'si walidaika, jangan engkau maksiat kepada orang tua engkau. Ya.
wala ta'kul mal yatim, dan jangan kau makan harta anak yatim. Jangan makan anak yatim, hartanya jangan sampai kita makan. Mau ngurusin, ngurusin aja, jangan sampai makan. Jadi kalau kita mengurusin anak yatim, ya kita sudah siap harta kita. Jangan kita makan dari situ. Usahain. Wala ta'kul riba, dan jangan engkau makan riba. Ini jangan sampai Pak kita makan riba. Imam Abu Hanifah tentang riba. Ya, beliau suatu saat beliau punya ada ya orang berutang sama dia. Ada orang berhutang sama dia. Suatu saat orang itu punya tembok. Temboknya ada tanahnya, lalu temboknya dia usap. Diusap ada tanahnya, diambil tanahnya, lalu dia taburin ke pohonnya. Dia enggak sadar kalau itu orang yang dia punya tembok, dia usap temboknya, dia ambil debunya, padahal debu bukan duit. Dia enggak ingat kalau orang itu punya utang. Karena takut itu menjadi riba, menjadi bunga. Dia takut tuh. Kan dia ngutang. Kemudian abu debu yang ada di temboknya dia ambil. Itu kan berarti ada lebih gitu ya. Dia takut itu riba. Dia ingat itu orang ya. Tadi dia enggak tahu kalau orang itu punya utang. Dia ingat dia punya utang, akhirnya utangnya dia bebasin. Padahal itu riba bukan, bukan. Cuma takutnya hebat. Berarti apa nih? Imam Abu Hanifah min ahlil khusyah. Beliau termasuk ahli takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak kalau ya, kalau para ulama berbeda pendapat sangat sengit tentang bunga bank konvensional. Apalagi ulama yang begitu, ulama yang ahli takut udah jauhin aja dah. Apalagi nah, kalau sekedar buat naro aja, apa namanya, buat transit nggak apa-apa, transit. Jadi bank kita ada dua, ada yang syariat, ada yang konvensional. Yang kerja kan begitu ya. Buat transit aja tuh, udah taruh, udah dipindahin ke bank konvensional, pindahin langsung ke bank amalan. Emang kita nggak bisa berhindar dari keadaan seperti ini. Itu nggak apa-apa begitu. Iya. Di zaman sekarang orang udah banyak bolehin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Tapi insya Allah saya tetap bertahan. Iya. Itu udah jelas-jelas haram itu mah. Macam-macam dah orang dalilnya. Ya kata saya dalilnya enggak logis banget ya. Enggak logika banget. Ya. Emang siapa yang suruh naruh di sini katanya? Siapa yang suruh naruh di sini? Orang naruh-naruh aja. Ente naruh nitipin. Ya Allah. Kira-kira kalau enggak dijanjiin bunga, orang naruh enggak kira-kira? Lah kagak. Kagak lah ini. Iya, kalau enggak dijanjiin bunga enggak naruh orang. Bunganya gede ngapain amat kalau enggak dijanjiin bunga gede. Bunga gede, oh gede ini lumayan nih, lumayan. Makanya ditaruh situ. Iya, jadi kita jauhin apa gitu. Tinggalin. Wala tashrab bil khamra, janganlah engkau minum khamar. Wala tahlif billahi kaziban, jangan kau sumpah demi Allah dengan sumpah dusta, jangan. Wala tashhad shahadat az-zuri ala ahadin qaribin aw ba'idin, janganlah engkau bersaksi dengan kesaksian palsu atas seorang yang dekat ataupun yang jauh.
Jangan bersaksi palsu, jangan. Wala ta'mal bil hadu bil hawa, jangan engkau beramal dengan hawa nafsu. Wala taktab akhoka, jangan engkau ghibahkan saudara engkau. Jadi usahakan kalau beramal jangan hawa nafsu, jangan. Dan saudara kita jangan ghibahin. Jangan omongin kejelekannya. Kalau kita kurang setuju, omongin aja langsung ke orangnya. Wala taqaw fihi min khalqihi wa qudamihi, dan jangan engkau ya. Jangan engkau memfitnah dari belakangnya dan depannya. Jangan fitnah di depan, di belakang maupun di depannya, jangan. Wala takzifil muqsanata, janganlah engkau tuduh zina kepada orang yang muqsan, orang perempuan yang menjaga dirinya. Wala taqul li akhika ya murai fatahbatu amaluka, dan janganlah engkau katakan kepada saudara engkau, hai riya, hai orang yang riya, maka gugurlah amal engkau. Jadi jangan kita bilang tuh orang riya tuh, jangan. Ya. Riya tuh ada di hati, kita enggak tahu orang. Ya kita enggak tahu orang tampakan amalnya. Boleh jadi mau mancing. Dia sedekah ditampakan, boleh jadi mau mancing disebutkan, boleh jadi mau mancing. Ada nilai lain, apalagi kalau ulama yang ngomong. Boleh jadi ada sesuatu, kenapa disebutkan? Wala tal'ab wala talhu ma'allahin, janganlah engkau bermain-main, janganlah engkau bersenda gurau bersama orang-orang yang main-main. Jadi kalau ada yang main-main, tinggalin. Wala taqulil qasiri, jangan kau katakan kepada orang yang kurang, ya qasiru turidu bidzalika aibahu, kau kehendaki dengan demikian itu akan aibnya. Jadi kita ngomong ya, aibnya kita sebutin, kita panggil aibnya, jangan pendek, kontet, hitam, bodoh, sini lu, itu enggak boleh begitu. Jangan ya. Kalau ada orang namanya cakep, panggil namanya biar cakep. Namanya Muhammad, panggil Muhammad, Muhammad. Namanya Muhammad, panggilnya Mad, Madun, Kemen. Ini macam-macam panggilnya. Jangan. Madun mana Madun? Madun mana Madun? Astagfirullahalazim. Itu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipakai tanpa ulat. Muliakan, panggil namanya. Ada orang namanya Muhammad, panggilnya geleng. Aduh. Kalau saya yang panggil Muhammad, senyum aja dah, senang aja dia lah. Panggil namanya biar baik. Oh begitu ya, rata-rata namanya Muhammad panggilannya begitu semua. Hah? Banyak panggilannya. Jangan, itu Pak, nama yang mulia. Disuruh dimuliain. Berarti kalau kita manggilnya sembarangan, berarti kita bertentangan dengan hadis Nabi. Ya, jangan kayak begitu. Wala taskhar min ahadin minan nas, janganlah engkau menghina, ya, merendahkan, taskhar daripada seseorang, daripada manusia. Ya. Wala ta'man min iqabillahi ta'ala, janganlah engkau cela daripada siksa Allah Ta'ala. Wala ta'man, janganlah engkau merasa aman dari siksa Allah Ta'ala. Wala tamshi bin namimati fima bainal ikhwan ikhwani, janganlah engkau berjalan dengan berbuat namimah pada apa yang ada di antara saudara-saudara, adu domba, jangan.
Orang jadi berantem gara-gara kita tuh, jangan sampai. Wa tashkuru lillahi ala kulli ni'matin allati an'ama biha 'alaika. Dan kau bersyukur kepada Allah Ta'ala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Ya, dengan nikmat itu kepada engkau, syukurin nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya, berapapun itu kita syukurin. Wa tasbiru 'indal bala'i wal musibati, dan kau sabar ketika ketimpa bala dan musibah. Sabar. Wala taqnat min rahmatillah, dan janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Apa aja enggak usah, jangan putus asa. Habis gelap terbitlah terang. Ya. Inna ma'al usri yusra. Jadi bukan ba'da tapi bersama. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahannya, ada pisang apa pasangannya gitu ya, ada pasangannya, ada pasangannya semuanya, tenang aja. Yang penting sabar. Ini kadang kagak sabar ya, mau kaya pengen buru-buru, mau cakep mau buru-buru ya, mau banyak apa ya, mau buru-buru aja awalnya. Yang buru-buru tuh biasanya ya rusak. Mau kaya buru-buru korupsi. Jalan pintas enggak lama penjara. Ya. Jangan putus dengan rahmat Allah. Nikmati saja, syukurin. Ya, kalau kita syukur terima apa adanya hidup ini, bahagia kita. Syukurin aja. Dan jangan macam-macam ya. Sering saya nasihatin apa, jangan suka ngutang. Orang banyak susah tuh dari sebab ngutang. Jangan. Takut ntar meninggal dunia dalam keadaan berhutang. Bukan itu aja lagi, dalam hidupnya mikirin utang mulu. Ya, malam bingung, siang terhina. Jangan. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan kau tahu bahwasanya apa yang menimpa engkau tidak akan tersalah. Ya. Apa yang akan menimpa engkau, apa yang menimpa engkau enggak akan tersalah. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan bahwa sesuatu yang kesalahan kepada engkau enggak akan nimpa kepada engkau, maka tidak akan menimpa kepada engkau. Ya. Jadi apa yang Allah takdirkan kepada kita kena, kena. Kalau enggak kena, enggak kena. Jadi enggak usah khawatir, tenang aja. Wala tatlub sakhata rabbi biridal makhlukina. Janganlah engkau cari kemurkaan Tuhan dengan ridha makhluk. Allah marah padahal karena untuk meraih cintanya kita rela tuh mengorbankan Allah. Nauzubillah, jangan sampai. Kata Allah haram ya, karena ada orang yang dicintain ya. Halal jadi, jangan sampai begitu. Yang haram bilang haram, yang halal bilang halal. Wala tu'assiri dunia ala akhirat, janganlah engkau utamakan dunia atas akhirat. Lagi giliran ngaji, ada mau datang teman tukang obyek gitu ya. Ini dikit lagi gol nih Bang Haji. Jangan kemana-mana ya, tapi gua ngaji. Ya ngaji bisa besok nih. Itu diuji keimanan kita. Keyakinan kita diuji sama Allah. Keyakinan rezeki kita kepada Allah diuji. Kira-kira ngaji apa nungguin ngobekan? Ngaji ngobekan. Itu diuji, Pak.
Pakai akal kita biar cerdas. Yang kasih rezeki siapa? Allah. Ya ntar dulu aku mau ngaji dulu dah, ntar belakangan aja gitu aja udah. Ntar gue ngajak datang. Ya kalau ente gak percaya mana ya udah nggak apa-apa. Bismillah. Insya Allah enggak. Oh iya dah ngaji dulu dah. Gitu bakalan dia. Itu ujian kita Pak. Allah lagi liatin kita. Masya Allah. Lihat kalau ada orang kayak begitu, kita lihat, kita puji nggak tuh orang? Puji, apalagi Allah. Kita tungguin orang itu umpama, kita tungguin, kita pilih tuh. Ya, ini obyekannya gede banget nih. Ya, kita tungguin orang itu. Ternyata kagak jadi. Ngaji kagak, duit kagak. Kepercayaan Allah lepas. Bukan hanya kagak ngaji, Pak. Ujian kita enggak lulus. Jadi bukan hanya kita kagak ngaji, bukan. Ujian kita kagak lulus. Pandangan Allah boleh jadi enggak lagi kepada kita. Allah enggak natap kita lagi itu boleh jadi. Allah enggak senyum lagi sama kita. Itu yang kita takut. Bukan hanya sekedar kagak ngaji, bukan. Ya, kayak kita umpama ada orang umpama dah, kita jadi Tuhannya, umpama nih. Kita jadi Tuhannya. Padahal kita lagi uji. Dia tinggalkan kita, dia menuju kepada yang lain. Apa yang ada di hati kita tentang dia? Masa kita udah enggak percaya lagi ya, itu mah. Kecewa. Udah enggak kita naruh harapan lagi sama dia. Jadi bukan hanya kita enggak ngaji doang, bukan. Gagal itu dah semua. Membangun kepercayaan untuk yang kedua kalinya lebih sulit daripada yang pertama kali. Ya. Membangun kepercayaan yang kedua kalinya lebih sulit daripada yang pertama kali. Maka ketika orang sudah percaya sama kita, jaga sejaga-jaganya. Jangan sampai kita kotori. Sama Allah sama begitu, apalagi sama Allah. Wa idza sa'alaka akhuka almuslimu mimma 'indaka fala tabkhal 'alaihi. Dan apabila saudara engkau minta, saudara engkau yang muslim minta kepada engkau tentang daripada sesuatu yang ada engkau punya, maka jangan engkau pelit kepadanya. Jangan pelit, orang minta bagi, jangan sampai kada bagi. Wanzur fi amri dinika ila man fawqaka wa fi amri dunyaka ila man wafdunaka. Lihat olehmu pada perkara agama engkau kepada orang yang ada di atas engkau, dan pada perkara dunia engkau lihat kepada orang yang di bawah engkau. Kalau urusan akhirat lihatnya yang atas. Ya Allah, gua dari dulu belum pernah puasa Senin Kamis, lu rajin banget puasa Senin Kamis, ya Allah ajarin gua dong gitu. Gua dari dulu Senin Kamis aja, ente udah Nabi Daud ajarin dong. Masya Allah, ente ngajinya rajin banget. Bagaimana sih supaya rajin ngajinya? Gua malas banget. Nah, kalau untuk dunia ke bawah. Untuk dunia, alhamdulillah kita punya mobil. Jangan berisik udah. Alhamdulillah, tetangga kita cuma punya motor doang. Kata yang punya motor, alhamdulillah bang, kita punya motor bang ya. Itu tetangga kita punya si motor, boleh ngredit. Yang boleh ngredit, alhamdulillah bisa bayar kredit. Itu dia kagak pernah punya motor dari dulu. Syukur, syukur, syukur terus. Ya, syukur terus. Namanya udah syukur lagi. Syukur terus kita, syukur terus.
wala takzib wala tukhalitin sultana. Jangan engkau berdusta dan jangan engkau bergaul sama penguasa pemerintah. Jadi kita jangan bohong sama pemerintah dan jangan juga bergaul. Masya Allah. Jadi berbohong sama mereka jangan, bergaul juga jangan. Ya. Sebab kalau kita bohong ya itu udah enggak ada di mata dia, kita enggak ada di mata dia. Dan bergaul nih, kalau kita bergaul sama orang pemerintah, kita akan kecebur dalamnya. Begitu pula kita cari ulama, jangan ulama yang dekat sama kita, sama yang ulama yang dekat sama pemerintah, jangan. Kecuali dia sama pemerintah benar-benar menjaganya. Pemerintah yang datang sama dia ini baru hebat. Wada'il batil wa la ta'khuz bihi. Tinggalkan yang batil, jangan kau ambil batil, jangan. Wa idza samita aqan fala ya. Wa idza samita aqan fala taktumhu. Apabila kau dengar kebenaran, jangan kau sembunyikan. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Wa'adib ahlaka wa waladaka bima yanfa'uhum indallah wa yuqarribuhum ilallah. Ajarkan adab keluarga engkau dan anak engkau dengan sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada mereka di sisi Allah dan sesuatu yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Ajarin adab. Wa ahsin, berbuat baiklah engkau ila jiranika, kepada tetangga engkau. Sama tetangga biar baik, jangan pada berantem sama tetangga. Kalau kita punya sesuatu bagi. Wala taqta aqaribaka, jangan kau putuskan kerabat engkau. Ya, jangan putusin kerabat kita, jangan sampai kita sama keluarga pada berantem. Ya. Oh dia marahin kita, kita enggak marah sama dia. Dia enggak bagi kita, kita bagi. Dia enggak bagi kita, umpama kita bagi. Dia enggak datang ke rumah kita lebaran, kita datang. Ya, abang kita enggak mau datang ke rumah kita, kita datang, biarin aja, begitu modelnya. Kalau omongan nyakitin jangan lama-lama. Ya, umpama omongan nyakitin ngomongin ya. Ya. Jangan lama-lama. Ntar kalau lama-lama ngomongannya bikin sakit, ntar pulang ke rumah bukan dapat pahala, kita ngomongin lagi jangan dapat dosa. Nah, yang penting udah bersilaturahim. Wa idza rahimaka wasilhum, dan apabila ia menyayang kau, ya, sambunglah mereka. Yang putusin engkau, ya, sambung. Yang sambung kita, lebih sambung lagi. Nah, gitu. Ada saudara kita, Pak, umpama abang kita, adik kita, apalagi incang-cing kita ke rumah kita, dia datang ke rumah kita, wajibin kita jangan sampai enggak datang. Iya. Yang paling utama sih orang tua kita. Orang tua ada tiga, orang yang melahirkan kita, mertua kita, guru kita. Lebaran jangan sampai kagak datang. Udah jadi kiai gurunya kagak datengin gitu ya. Guru. Iya. Guru Qur'annya alif-alifan. Jangan. Nah, yang pertama tuh kita lebaran datang kepada yang orang tua dulu, setelah itu baru yang lainnya. Iya, jangan sampai kagak lebaran. Ini baru seminggu udah keragunan. Astagfirullah. Baru dua minggu udah ke puncak. Saudaranya ditinggalin. Kadang di lebaran ke rumah temen, emang saudaranya udah? Mau temen duluan.
sama teman akrab, sama saudara kelahi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ngapain? Rumah saudara dulu, rumah datangin saudara, datangin saudara. Silaturahim, silaturahim. Iya kan begitu ya. Ya kalau baru lebaran seminggu, dua minggu pantai udah ramai banget. Jadi lebaran tuh Pak kesempatan kita ya. Lebaran tuh kesempatan kita untuk bersilaturahim. Lihat kalau kita bersilaturahim ke rumah saudara kita lebaran, ditanya enggak, lu mau ngapain? Gitu enggak? Kagak. Ya Allah, terima kasih. Itu senangnya luar biasa saudara kita bila mana kita datang ke rumahnya. Duduk. Masya Allah. Coba kalau bukan lebaran, lu mau ngapain? Mau kata siapa kali? Jadi lebaran itu momen yang sangat indah. Sebulan waktunya Pak. Sebulan. Saya kalau lebaran Pak, lebaran ya, ada yang undang saya walaupun ceramah enggak. Kalau ceramah nanti aja. Kalau mau lebaran banyak tamu. Jadi kalau ada yang ini undang ceramah, pernah itu undang ya, acara ceramah malam ini. Oh enggak, mau lebaran orang nih. Banyak tamu enggak, nanti aja. Ya. Waktunya lebaran. Tapi kalau guru yang undang lain lagi. Kalau guru yang undang lain lagi, guru spesial ya. Wala tal'an ahadan min khalqillahi ta'ala, jangan kau laknat seseorang daripada makhluk Allah Ta'ala. Jangan dilaknat. Wa aksiri tasbi'a wa ta'lila wa ta'mila wa takbira, perbanyaklah tasbih, tahlil, tahmid, takbir, perbanyakin zikir. Wala tada'i qira'atal Qur'an ala kulli halin illa an takuna junuban, jangan kau tinggalkan baca Qur'an atas setiap keadaan kecuali bahwa engkau dalam keadaan junub. Ya baca Qur'an. Ya. Khatam Qur'an. Wala tada' wala tada hudural jumaati wal jamaati wal idain, jangan kau tinggalkan hadir Jumat dan jamaah dan dua id, jangan tinggalkan. Wanzur ya. Ya insyaallah kalau kita mah yang ngaji ini insyaallah rajin sembahyangnya. Emang ada orang yang kagak sembahyang Jumat? Ya Allah. Lihat tuh kalau sembahyang hari Jumat tuh di jalanan Pak, macet. Astagfirullahaladzim. Apa orang non muslim semua? Saya rasa banyak orang Islam. Ya Allah. Kadang di sekitar kita ada Pak, kayaknya belum pernah kita lihat dia sembahyang Jumat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Wanzur kullama lam tarda ayyu qala laka wa yusna'a bika fala tarda bihi li ahadin wala tasna'u bihi. Perhatikan olehmu setiap apa yang kau tidak ridha bahwa dikatakan kepada engkau dan diperbuat dengan engkau, maka jangan kau ridha dengannya bagi seseorang dan jangan kau berbuat dia kepada seseorang. Jadi kalau ada orang berbuat kepada kita, kita enggak ridha, perhatiin. Jangan sampai kita perbuat itu kepada orang lain, kita aja kagak ridha, bagaimana orang lain? Ya. Jadi kita berusaha sebaik mungkin akhlaknya, sebaik mungkin berakhlak, sebaik mungkin. Ya, kita dengan orang tua bagaimana? Kita dengan guru bagaimana? Kita dengan anak kita? Kita dengan murid kita? Kita dengan tetangga kita bagaimana? Mesti berbuat, mesti bersikap. Pikirin. Sikap yang bagus gimana kira-kira? Kita udah ngaji, yang mana yang bagus? Sikap kita yang bagus. Anak sama orang tua sama anak, bagaimana tuh? Guru sama murid, murid sama guru, bagaimana? Tangga, ya, sahabat, teman, saudara, handai tolan, semuanya. Bagaimana? Cara yang baik.
pikirkan itu lalu berbuat. Wallahu a'lam bishawab.